terus ketemu musuh, cah berantem, cah 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 cah, contohnya gitu, tek 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 kayak. Selamat sore teman-teman yang menonton video YouTube saya. Sekarang saya mau kasih materi tentang cinematic drone ya. Tanpa kita harus mengoperasikannya ya. Kita pakai fitur dari Mavic Air 2 ya, quick shot, dan dengan fitur tersebut kita hanya merekam adegan-adegannya saja ya. Sementara si Mavic Air 2 sendiri yang akan secara auto dia yang akan mengoperasikan gerakan-gerakan yang ada di quick shot. Yuk. Untuk pertama saya akan coba quick shot di ya, quick shot adegan cinematic drone kita pakai roket ya. Oke ya, kita pakai roket. Adegannya adalah ada objek yang akan masuk ke pintu gerbang kemudian berantem, dah gitu aja ya. Sip, kita lihat nih gimana caranya ya. Kita pakai quick shot, kemudian kita klik roket, kemudian 30 meter lah ya, gitu, seperti itu. Kalau sudah, kita klik yang plus, udah kekunci, kemudian kita langsung start. 1, 2, 1, go. Oke, kita masuk. Oke, masuk, terus ketemu musuh. Cah, berantem. Cah, 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 cah. Contohnya gitu, tek, tek, tek. Oke ya, gitu, keren kan? Cut, good, ya, yeah. Sip. Hasilnya nanti kita lihat ya. Masih banyak sebenarnya fitur-fitur yang memang nggak perlu kita operasikan. Ya, kita lihat nih contohnya nih. Kita lihat hasilnya ya. Oke, sudah datang. Return, klik. Oke, good. Oke, kita matikan dulu. Terus kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Start. Oke, action. Dah, masuk. Ya kan? Dah, berantem, 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 berantem. Good, keren ya, kayak gitulah. Oke, teman-teman yang baik hatinya ya, untuk selanjutnya saya mau yang quick shoot ya, circle. Oke, agak mundur lagi biar tidak ada obstacle. Agak mundur lagi ya. Oke, good. Oke, segini cukup gak? Segini cukup lah ya. Circle. Kita klik circle. Kita klik kita. Objek ya maksudnya ya. Kemudian kita start. 3, 2, 1. Hop, cah. Siap, ceritanya ribut nih. Hop. Gah, keren kan? Kita lihat dulu hasilnya. Ya. Oke. Ini konten-konten menarik ya. Jadi nggak perlu kita mengoperasikan. Tuh, lihat. Smooth banget kan?
Jadi movement-movement yang ada dari si quick shot, dia sudah mengoperasikannya sendiri. Sip. Good. Next. Ada lagi? Kita coba fitur dari quick shot lainnya, yaitu helix sih sebenarnya. Cuman kalau helix gini harus pastikan tidak ada obstacle di sekelilingnya ya. Oke, kita coba deh. Helix. Set, kita lihat dulu. 15 meter aja ya, kita coba ya. Sip. 3, 2, 1. Oke. Dia akan pergi. Kayak saya stop, kenapa? Karena ada pohon, ya. Jadi 3 1. Harus dilihat. Kalau ada pohon, hati-hati. Ya. Sebenarnya helikren ini, ya. Sebenarnya helikren. Sebentar. Yap. Helikren ini sebenarnya. Ya. Cuman masalahnya ada obstacle. Jadi saya enggak lanjutin. Ya. Keren lah itu intinya. Sip, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Anton Chandra. Jangan lupa di like, subscribe kalau yang belum subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.